KPU Kabupaten Sukabumi, resmi melaunching pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2024, di Grand Inna Samudera Beach Hotel Palabuhan Ratu, Sabtu, 8 Juni 2024 malam. Peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi ini, dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan PPK Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara PPS, di 47 kecamatan serta jajaran Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Kegiatan yang mengusung tema Sauyunan Berdemokrasi Pilkada Kabupaten Sukabumi Gemilang, sekaligus mewujudkan komitmen KPU Kabupaten Sukabumi dalam menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif menggunakan hak pilih pada 27 November 2024, secara bebas, jujur, dan adil. Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Kasmin Belle menjelaskan, pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024. Kita sih sudah siap, malahan untuk calon persorangan juga waktu itu sudah siap untuk menerima, tapi nggak ada yang mendaftar kan seperti itu. Jadi ke tahapin ini hari ini, bahwa kita meluncurkan hari ini tahapannya sudah mulai. Jadi biar masyarakat juga tahu gitu, kita juga hari ini kegiatan apa sih seperti itu. Jadi apa namanya untuk kedepannya itu kan nanti mereka juga, ya banyak yang nggak tahu nanti pencoblosan tanggal berapa. Makanya kita undang untuk di tingkat kabupaten, calon di kabupaten, biar mereka juga menyampaikan juga di masyarakat. Dari Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Erpan Sopian, melaporkan.